Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Sebalo Channel. Di belakang saya ada mana Pak? Ujung peta. Lagi ngintip. Ini kami barusan melakukan monitoring persiapan rumah sakit umum daerah Kabupaten Bengkayang untuk menghadapi ataupun menyikapi adanya COVID-19. Tadi kami berjalan-jalan melakukan monitor itu bersama anggota Kuminda. Kami tidak perlu sebutkan itu siapa, yang pasti ini salah satu lembaga yang kredibel di Indonesia dan lembaga negara. Jadi tadi kami monitor itu ada untuk kecukupan APD, alat pelindung diri untuk tenaga medis, kemudian juga kami monitor untuk persiapan tempat isolasi perawatan pasien COVID kalau misalnya pasien itu ada di Kabupaten Bengkayang. Ya, bagaimana kesiapan rumah sakit untuk menghadapi COVID ini, lihat saja di video kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya. Bentar ya, Pak ya. Ya, tentang Sebalo Channel, kali ini kami ada di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bengkayang. Tujuan kami mendampingi salah satu pejabat Kopimda. Pejabat Kopimda untuk melakukan pengecekan ruang isolasi COVID-19. Ya, ikuti Bang Uje, Bang Uje. Yang setelah kontak dengan pasien tadi kan, jadi dari tes kemarin Kamis sampai Sabtu kemarin tesnya keluar juga. Hasilnya sih puji Tuhan negatif ya, pakai rapid gitu ya. Kemudian kesediaan rapid test kita ada berapa? Itu sih terutama yang kita kesediaan rapid test ini yang tahu kemarin sih kalau saya tidak salah dengar tuh Masker, terus boot. Boot di sini. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Jadi totalnya berapa nih? Ini siapa orang? Ada tak? Lagi masuk tak? Tak masuk. Tak masuk ya?
Dekri. Dekri ya. Harusnya ada uapnya. Itu pak. Nambal, nambal, nambal. Ini nyala tuh.